Masa kecil kurang baik ya guys, melorot guys, putus cinta rame terus bayu malah melorot. Ada sini ada abandon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, tuh ini Pak Mong Suhul Trivilla di sini tuh teman-teman. Di sini ada abandon ya guys. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh di sini guys. Tuh kita lihat di sini ada atas villa yang terbengkalai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan kita lihat yang ke belakang ya guys. Di sini yuk. Nah ini ada ya bekas villa yang terbengkalai di sini ya. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di area Pak Mong ya teman-teman. Pak Mong villa di sini. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya, Bundanya Nur. Teman-teman, eksplorku kali ini saya mau ke Lofotau atau Tiger Head ya. Langsung ke jalur Pak Mong ke Tungchung. Kalau dulu pernah dari Lofotau ke Muiwo ya teman-teman, sekarang ke jalur Pak Mong. Yuk ikutin keseruan kita hari ini ya guys, let's go. Saya guys, ini dari bawah rumah saya mau menuju ke Lofotau langsung ke Pak Mong ya. Inilah waterfallnya Discovery Bay guys. Sampai ke sana, tembus ke sana terus ke bawah ya guys. Masya Allah indahnya. Sebelum kita lanjut pendakian, kita isi bensin dulu ya. Kita sarapan. Cus, ini ada roti, ada kopi, air, udah. Pendakian kita mulai dari sini ya. Kita belok ke arah Lofotau. Habis itu kita langsung tembus ke jalur Pak Mong ke Tungchung ya. Nah, kita dari sini. Ini kita start dari Discovery Bay ya. Yuk. Ikuti keseruan kita hari ini guys, let's go. Guys, berdua semakin enak, cepet jalannya. Ini habis hujan guys, jalannya agak licin. Inilah Lofotau atau Tiger Head atau kepala macan guys. Kita udah mau sampai atas ya. Dulu udah kesini teman-teman, sekarang balik lagi tetapi ke jalur Tungchung. Dulu kalau dulu ke langsung ke jalur Muiwo guys, sekarang mau cari rute yang lain ya. Indah sekali guys, cuaca hari ini terang guys, batunya guys indahnya. Tapi saya tidak berani naik ke situ ya, cuma batas di sini saja guys. Tuh pesawatnya lewat guys, tapi tidak kelihatan ya teman-teman. Kira-kira kita jaraknya dekat dari bandara ya. Kita udah berada di puncak Lofotau ya guys. Puncaknya. Ini puncaknya Lofotau ya guys. Itu di bawah itu danau ya. Kesana terus lapangan golf ya guys. Di golf garden sana. Nah ini dam. Nah itu rumah-rumah banglo ya. Nah itu Discovery Bay dan sana Starberry. Itu ada Mas Bule 2 di depan ya guys. Ini kita udah berada di atas Lofotau dan kita lanjut mau ke Pak Mong. Tuh guys, itu kelihatan jalan arah mau ke bandara ya teman-teman. Tuh, dan itu ada orang naik dari arah sana. Dan kita masih lanjut. Sekarang kita masih di atas Lofotau ya guys. Yuk, let's go. Dan ini kita udah sampai di puncaknya Lofotau ya guys. Tuh.
Lokuda viewing point. Guys. Dan kita masih lanjut ke sana. Ke sana ya, guys. Terus ke sana. Nah guys, ini kita dari Lokuda lanjut ke sana ya, kita menuju ke Pak Mong. Yuk guys. Guys, kita lanjut ya yang jalur sini. Kita langsung ke Pak Mong ya. Kita lanjut jalan, let's go. Mbo. Kita turun sekarang dan kita terus jalan ke sana tuh ya, perjalanan kita masih panjang guys, ini kita perjalanan sekalian turun ya, dan itu danau dan ke sana ke Discovery Bay Golf Club tuh batunya guys, bagus-bagus guys, coba kita naik ya. Ngisore kuwi. Ngisore sing ngisor. Iya. Wis mlorot. Ye, finish. Alhamdulillah, guys. Cuaca hari ini terang ya, dan kita sekarang turun. Dari tadi kita tadi baru dari batu situ ya. Sekarang kita lanjut perjalanan. Dan itu bandara ya, teman-teman. Nah, indahnya batunya, guys. Tuh. Sekarang kita turun ke situ, ke jalur Pak Mong ya. Udah batu do ya teman-teman. Kata bahasa Inggrisnya apa ya? Batu do, yang buah do itu ya teman-teman. Sekdo kata orang sini. Kita lihat dari sisi lain. Tuh, sekdo batu do ya. Itu di bawah golf club itu ya teman-teman. Itu ada orang yang lagi main golf di sana di bawah. Masya Allah indahnya.
pemandangannya teman-teman. Cuaca hari ini cerah ya. Ini teman saya dan kita berdua saja. Wes. Guys, nah kita tadi dari situ Lampu Jawa ya. Sekarang kita ke sana, kita ke Pak Mo ya guys. Dan kalau ke sana ke Muiwo. Nah sekarang kita mau mencoba yang ke jalur Pak Mo ya. Ini ada pelan Pak Mo ke sana ya. Kesana Muiwo. Kita ke sana. Guys, ke sana guys. Atau kita turun ya ke sana guys. Nah Pak Mong, ya padahal lah. Ini kita ke jalur Pak Mong ya guys. Terus kita ke Tungcung. Nih jalan lewat sini tangga. Oke teman-teman. Nah ini ada pohon yang tumbang ya teman-teman tuh. Jalan kita ketutup. Yang mungkin yang kena badai topan kemarin ya, belum diberesin sama petugasnya. Kita mesti pelan-pelan jalannya. Tuh guys. Ini di sini ada makam ya teman-teman tuh. Ada makam di sini. Kita lanjut jalan. Perjalanan kita masih 2,4 km. Ada kebun guys tuh, ada terong ya teman-teman, ada tanaman terong. Kita sekarang berada di Taiho ya guys. Ini bunganya indah sekali guys tuh. Guys, ada anjuran lagi teman-teman. Masya Allah. Ini ada pedesaannya di sini ya. Ada makam lagi guys. Kita udah sampai di desa ya. Ini ada daun pisang guys. Pisang. Kita berada di Ngau Kulong Chun sekarang ya guys. Ini ada villa Ngau Kulong Villa. Nah kita sekarang belok kiri.
public toilet ya guys, ngau kulong. Kita terus ke sana ya. Terus kita jalan guys. Ini kita berada di Taiho. Apa ya mau? Desa Taiho. Cung. Kita udah sampai sini ya guys. Sini ada abandon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys. Tuh. Ini Pak Mong Suhul Trivilla. Di sini tuh teman-teman. Di sini ada abandon ya guys. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Tuh di sini guys. Tuh kita lihat di sini ada atas villa yang terbengkalai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan kita lihat yang ke belakang ya guys. Di sini yuk. Nah ini ada ya bekas villa yang terbengkalai di sini ya. Sekarang kita udah di pantai guys. Nih guys, orang yang pada mancing ya teman-teman. Dan jalan ke bawah terowongan ini katanya ada desa ya teman-teman. Tapi saya kurang tahu ini desa ke sana tembusnya kemana. Sekarang kita mau ke Tung Chung. Oke guys, sampai jumpa videoku kali ini ya. Dan kita sekarang mau naik bis dari Pak Mong. Tapi kita lagi nunggu ya. Sebentar lagi sampai. Oke, sampai jumpa. Bye-bye guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana guys, sana guys. Yang 36 ya, teman-teman. Kita udah sampai di Tungcung ini.